Yang orang Yahudi itu banyak, Imam Ibnu Jurayd, ulama besar, Ras Yahudi, Ka'bul Ahbar, Wahab bin Munabbih, yang dipuji oleh ulama tafsir, Abdullah bin Amti Salam, itu Ras Yahudi. Abu Hurairah juga sama, Ras Yahudi dari Hadramaut. Jadi kalau seumpama kita mengatakan Ba'alwi Habaib Ras Yahudi, itu berarti ngece, aja ngerasa kece sampai itu. Gue ngerasa dewek, pada kula duduk di Hadramaut, dari Hijaz, cukup apa? Ya kalau Hijaz cukup kures. Lah orang Serba tuh kalau ngomong Quraisy di Lampung tuh nggak ada yang bener, kafir Quraisy, musyrikin Quraisy, Abu Lahab Quraisy, Abu Jahal Quraisy, kafir sih desak-desak tuh, langkah bagus ya Quraisy, ubli meru kayak ya dekat Quraisy. Ya nggak ada yang salah dengan Ras. Saya bilang sama Ustaz Haji Abdul Karim, tidak ada yang salah dengan ras, apa salah ya Ras Yahudi, asal orang takwa, orang soleh, jadi orang alim, ya kita bisa jadi muridnya. Yang orang Yahudi itu banyak, Imam Ibnu Jurayd, ulama besar, Ras Yahudi, Ka'bul Ahbar, Wahab bin Munabbih, yang dipuji oleh ulama tafsir, Abdullah bin Amti Salam, itu Ras Yahudi. Abu Hurairah juga sama, Ras Yahudi dari Hadramaut, tidak jadi salah, ras itu tidak ada yang salah. Jadi kalau seumpama kita mengatakan Ba'alwi Habaib Ras Yahudi, itu berarti ngece, aja ngerasa kece sampean itu. Gue ngerasa dewek. Kalau sampean tanya, Kang, sampean rasa apa? Bakal kula duduk di Hadramaut, saya Hijaz. Hari Hijaz itu bangsa bangsa Syarif, bangsa Sajid, dulu bangsa Habib. Walaupun kadang-kadang Ba'alwi undang kula Habib, penyakit cumur maning, jadi gara-gara bukan cumur maning. Cumur dawa gue ake apa-apa. Ini Ba'alwi ku masa Allah, duduk makan baik sih di Ba'alwi akan. Cumur gue di Ba'alwi akan. Akhirnya kulon ngomong nih Habib, kalau anak itu bukan dari Hadramaut, jadi bukan Habib, nanti dari Hijaz, maksudnya bangsa Syarif, orangnya pun, tapi kalau dibuntet nggak pernah dipakai. Kenapa? Sebabnya udah supaya jadi orang biasa saja. Ngapain juga itu Rasulullah bati-bati ngisi-ngisi nak kancing Nabi baik. Mau sembahyang subuh jam sang esok, ngaku putul kancing Nabi belenak, malah katanya udah. Aja ada ngaku putul kancing Nabi maning, seperti masih demen ngomong wadon, sama abang-abang lambe, keter, mata pelakas, lumer. Jadi maka dari itu ya wis disimpan, makanya disimpan semuanya disimpan panggilnya Kang. Jadi dari Hijaz suku apa? Ya kalau Hijaz suku Quraisy, enak nggak enak saya suku Quraisy. Ya orang Cirebon tuh kalau ngomong Quraisy di Lampung tuh nggak ada yang bener, kafir Quraisy, musyrikin Quraisy, Abu Lahab Quraisy, Abu Jahal Quraisy, kabeh sing desak-desak tuh langkah bagus ya Quraisy, ubli meru kayak ya dekat Quraisy. Masya Allah, tapi ya harus diakui suku enak suku Quraisy, tapi kan saya dari yang baik-baik bukan dari yang jelek-jelek. Tapi yang penting kita ini jangan menolak ras, karena ras itu sunnatullah, Allah yang menciptakan kita dari ras ini. Jadi kita tidak boleh membedakan ras. Kita tidak mengatakan bahwa ras begitu begini, enggak. Cuma kalau kisahnya seperti itu ya iya kisahnya. Apa yang cerita? Yang cerita duduk pula. Kata Al-Qur'an Gusti Allah cerita. Tetapi sebetulnya Islam tidak pernah membedakan ras. Jadi enggak ada yang salah dengan ras. Maka dari itu tidak usah khawatir kalau ada orang ras Yahudi mengaku ras Yahudi. Karena apa? Karena marga Habaib Ba'alwi ini sudah diakui oleh Yahudi Eropa, khususnya marga bin Yahya, Yahudi Eropa dan Yahudi Spanyol itu mengatakan bahwasanya Ba'alwi yang ada di Hadramaut itu adalah golongan keluarga kami Yahudi. Ningkana yang ngakui Ba'alwi masih ketakilan bahwa itu yang tertipin. Ya wis ditunggu sadar, sadar wis yang penting aja guru dia tenung lampu. Ya kan? Jadi saudara-saudara kalian jangan sampai diprank bahwa orang mengatakan Ba'alwi itu Ras Yahudi pun dianggap benci ya, bukan benci. Cuma karena ada beberapa orang Ba'alwi yang kadang-kadang terlalu ekstrim terhadap Yahudi. Sampai gusdur di Yahudi-Yahudi, seolah-olah Yahudi salah semua. Akhirnya gusdur mengungkap ternyata mereka lah yang Yahudi. Akhirnya kenter-dewet, mukul dewet, kenter-dewet, nyuri-nyuri dewet, kena dewet lah. Salah siapa? Aja nyala peluang NU. Udah liakan sama ya, salah-salah apa kita sampai. Iya kan? Ya nanti insya Allah kapan-kapan nanti. Nanti kalau kita masalah Ba'alwi, enggak selesai-selesai.